Pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak sejumlah informasi dalam segmen Metropolitan berikut ini. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengajak kembali para ibu untuk peduli memberikan ASI eksklusif untuk menghindari stunting atau kekurangan gizi pada anak. Data riset kesehatan nasional Riskesdas menunjukkan 30,8% balita di Indonesia mengalami stunting. Stunting sendiri menjadi salah satu masalah kesehatan yang menjadi sorotan, di mana satu dari tiga anak di Indonesia pertumbuhannya tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan standar dunia. Angka tersebut masih jauh dari target yang ditentukan WHO, yakni 20%. Hendrar juga meminta warga untuk lebih memperhatikan sanitasi rumah tangga. Pembersihan septic tank harus dilakukan secara berkala agar jumlah dan kualitas air bersih meningkat. Pemerintah Kota Semarang, Dinas Kesehatan dan Bapeda terus berupaya menangani permasalahan kesehatan tersebut melalui kegiatan sosialisasi, pemberian bantuan, serta pengadaan program seperti rumah pelangi untuk mengobati anak-anak yang terkena stunting. Anak pondok ya, pondok serata. Bapak Ibu yang selalu saya hormati, para kemudian teman-teman pemerintah Kota Semarang, khususnya Bapeda, Kota Sehat, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.